dengan permintaan yang pertama daripada Pemilu Fatih Binti Cik Zahari daripada SMK Kubang Telaga Kelantan. Okey. Permintaan Pemilu Fatih bertajuk Using Canvas Slides to Improve English Grammar Proficiency of Four Khawarizmi Students. Okey. Permintaan dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu? Mungkin campur. Okey. Ibu dah masih ikut kan? Okey. Jadi silakan Cik Puan Guru Pantin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Fatin binti Cik Zahari from SMK Kubang Telaga Bacok Kelantan. Okay, before I go further on my topic, okay, I have a question for all of you. Have you ever felt that you are running out of ideas on how to teach your students using technology? Well, I do have the same issue. I feel that my classroom has been very dull and boring, so I created this action research to help my students to improve in English. Okay, so this is my topic: using Canva slides to improve English grammar proficiency of four Khawarizmi students. So what is grammar proficiency is all about? Okay, maybe you are not familiar with the term. Okay, in Malay we call it penguasaan tata bahasa. Okay, so what is the meaning of grammar proficiency? It's how the students understand and use the rule and the structures of English. Okay, students with high grammar proficiency, mostly they will use different kind of sentence structures. Okay, like active voice, passive voice, present tense, past tense. Okay, but students with low grammar proficiency, mostly they have issues, they have problems, okay? Especially in mastering other skills of English, like speaking, listening, reading, okay? So, have you heard about Canva before? Yes, okay. Maybe you have heard it before, but you don't know how to start or how to use it, okay? So good news for us as a MOE teacher, we can use Canva for education for free. So how are we going to use that? Okay, we can register for free and then we need to upload our payslip and then just wait for a few hours and then there you go. You will have access for thousands of Canva templates for free. Okay, and you can use it to prepare your worksheets, your notes, or even a program book, okay, and many more, okay? So it offers us free templates, right? And then Canva also promotes creativity. Well, we as a teachers, we don't have time, okay, to design our own templates, right? So Canva can just be used, okay, for anything, okay? We can get to be creative in our own way. We just take the ready-made templates and make it our own, okay? Next, my research objectives are to identify the effectiveness of using Canva slides in improving English grammar proficiency of four Khawarizmi students. So I'm going to look at the effectiveness of Canva slides itself, okay? Next, to identify the students' perceptions towards
the use of Canva slides in teaching grammar. Okay, research method. Some researchers out there, they prefer doing quantitative research method, okay, which requires data, numbers, percentages, SPSS data. But for me as a researcher, I'm more towards descriptive qualitative approach because it gives me a deeper picture on how my participants behave, view, and also feel. Okay? So according to Indrawati 2019, descriptive research demonstrates social conditions of the research. So it's more humane, it's more, it's close to us, and I really, really like this approach because I get to know what my participant thinks about my interventions or my activities, whether it is helpful, effective or not. Okay? So I use Kemi's and McTaggart research method, which involves plan, act, observe and reflect. This will be explained later. Okay. Next, this is my procedures taken in the intervention. First thing first, I did pre-test, okay, and then I just chose 5 participants to be the real participants of my intervention. And then I did activity 1 and 2, and each activity I will observe and reflect, alright? And then lastly, I did students interview, or we call it as a open-ended interview. I really, really like this one because it does not require any direct answers from the participants. So no questionnaires. So my participants can just voice out or speak up anything about my intervention, whether it can help them to improve their English grammar proficiency, okay? So I'm gonna explain further why I choose Canva, okay? Because first, it offers us free templates, okay? So no cost needed for us as a teacher. And then it also promotes 21st century learning, especially in creativity, okay? We teachers, we are amateurs in graphic design. We don't know how to design our own templates, right? So we just take the Canva templates and make it our own. Okay, like me myself, I created a busy book, e-book, okay? And some other worksheets and notes for my students, alright? And then we have multi-modal text here. Okay, what is multi-modal text is all about? It pertains with visual images, okay, text that you can see on the Canva slides. Okay, as you can see here in Canva slides, we have images like pencil and paper clips, also colored text, okay, like present text here. All of these are believed to attract the students' attention and make them understand better of the topic. Okay, so I'm not just quoting myself. According to Choi and Yi 2016, students gain nuanced understanding of the subject matter after the use of Canva. Okay, can I proceed? Yes, okay. Okay, so action and observation. I have activity 1, presenting Canva slides. So first, I define, okay, the present tense and present continuous, okay? And then I give out easy rule to be memorized to the students. For example, okay, present tense, my rule is 1 plus S. So if your subject is 1, okay, maybe there's an English teacher here, okay. If the subject is 1, so the verb must be added with S. So she plays tennis, okay? Okay, next. I will list out the example of each tense. So these are the example of present tense and past and present continuous. Okay? So, activity 2, completing grammar exercise on textbook. So I choose fill in the blank methods because I think it's not the easiest and it's not the hardest for my students. It's very compatible to my students' level. Okay? Next. For observation, for activity 1 and 2, I did observation checklist here.
items here, and most of the students, they pass all the items, right? And as you can see in item number 6, two participants ask questions after the lesson, making the classroom enjoyable and fun, also engaged and livelier. Students have not become passive or shy, okay? And then this is very good because we can see a big difference from the students, okay? And all in all, students showed positive response and feedback towards Canva, and it has been very effective to help the students to improve in English grammar proficiency. Okay, so for students' perception, okay, I analyze using thematic approach. Okay, so I have three things here. Okay, the first one is fun learning. So students love the Canva slides and it's very fun to them, okay? And then we have comprehension here. Students feel that it's easy to be understood because of the colorful notes, because of the multimodal text. So it's proven. It's proven that multimodal text can give students comprehension or understanding, okay? Sorry. Okay, next, confidence. Okay, students feel so confident, and students feel that if the teacher keeps using Canva, they believe that they can understand grammar, okay? So for conclusion and implication, students have shown incredible responses and positive attitudes. This is also supported by Ramdana et al. 2024, saying that students showed positive response towards Canva in learning writing. And in my action research, students showed enthusiasm, enjoyment, comprehension or understanding, and then students' engagement. Okay, like I said earlier, students ask questions after the lesson, so we can see there's a two-way communication between the teacher and the students, okay? And this also promotes critical thinking, learner autonomy, and student-centered learning environment, okay? And then students' point of view showed positive themes, okay? We have three themes here, fun learning. So this also supported by Masturo et al. 2023, saying that Canva has made the classroom become enjoyable and fun, okay? And comprehension, in my actual research, you can see that students understand better because of the colorful notes or so-called multimodal text. I hope you are clear about multimodal text. It's very, very effective to enhance students' comprehension, okay? And this also aligns with Noor Hidayat 2021 research, saying that Canva has its own purpose on better grammar comprehension. Okay, and then confidence, okay? In my action research, we can see that students feel so confident because this is because they understand. Because of the understanding, they feel that, oh, I'm so confident to learn more about grammar. Okay, this is also supported by Utami et al. 2021, quoting that 90.9 students agree that Canva has gained their confidence, okay, and also improved the success of writing skill, okay? Okay, I think that's all for today. Okay, I hope all of you are clear about my topic. It's a very simple topic, okay? And I really, really believe that Canva should be implemented in our classroom, as my actual research has proven that it has helped my students to improve in English grammar proficiency. And ladies and gentlemen, we as teachers, we are the one who shape the student future and education. It's never going to be an easy task. It's a never-ending task, right? So as a teacher, okay, we know students come from different kind of background and preferences.
they have their own liking. They remember multi-intelligence learning theory. Maybe they prefer learning using song, using story, using video. So we as teachers, we need to adjust based on the students' liking or preferences, okay? So that we can empower ourselves as a teacher and also empower students to be the best version of themselves. Teachers and friends, teachers, ladies and gentlemen, I believe that we can make a difference. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembentang Cik Kuang ke? Kuang ke Cik? Kuang. Kuang kan? Yang berkaitan dengan penggunaan Canva. Tak, Canva. Canva ni merupakan satu bentuk slide kan? Slide yang penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada masa kini dulu kita kenal dengan slide. Kita buat slide. Tapi hari ini banyak bentuk-bentuk yang apa inovasi yang berlaku dalam apa teknologi ini, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang paling apa terkini, Canva ni lama dah tu baru lagi guna. Lama dah lah. Maknanya yang terkini lah. Okey. Jadi merupakan satu yang alat yang boleh dikatakan terbaik untuk penggunaan bagi pelajar sekolah rendah dan menengah. Jadi sebelum saya mengemukakan persoalan, kajian yang dibuat ini merupakan pada kelas 4 Khawarizmi. 4 Khawarizmi itu budak cerdik ke budak sederhana ke budak yang cowok? Okay. Tak ada A. Kelas memang tak ada potensi A. Okay. Jadi maknanya kalau kita buat kajian pada budak-budak yang advance, jadi saya rasa maknanya kajian itu mungkin tak menyeluruh lah. Tak, sebab kita kategori pelajar yang hampir dekat di Malaysia ni, jangan kita ambil yang pelajar di luar negara, khususnya kalau negara yang paling baik sekali dari segi pengajaran apa penggunaan teknologi ni ialah negara, tak salah saya lah, negara Sweden ke apa saya dengar. Okey. Jadi sebab kategori pelajar sekolah kita ni ada pelbagai. Ada pelbagai. Jadi penggunaan setakat yang dibuat apa kajian. Jadi puan membuat kajian menyeluruh tingkat 4 ke habis satu kelas ya? Satu kelas. Okey. Jadi kalau dikatakan penggunaan Canva ini secara menyeluruh, adakah puan rasa benda ini boleh diketengahkan ataupun kepada pelajar-pelajar tertentu sahaja? Ha, itu persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada
Encik Azman. Azman. Azman Mengor Pilsop. Orang Terengganu. Saya mix Terengganu. Mix. Okay. Saya setuju lah. Kajian tindakan saya ni dia fokus kepada murid sederhana lah, pelajar sederhana dan pelajar lemah. Okay. So sebenarnya pelajar lemah dan pelajar sederhana kita perlukan sedikit bimbingan lah. We need to guide. Okay, kita kena guide mereka. Tetapi kalau untuk pelajar yang advance, pelajar yang cerdik lah, pelajar pandai, kita boleh melaksanakan Canva. Okay. Contohnya, okay, saya dah pernah buat dengan student saya. Sebab sebelum ni saya mengajar di sekolah, macam sekolah pandai jugalah, sekolah antara sekolah yang famous lah di Kelantan. Mungkin pernah dengar Mahat Sains Tok Guru. Sekolah tu agak famous lah untuk ibu apa nak hantar. Okay. So saya telah menjalankan, menyuruh student membuat Canva slide itu sendiri. Okay, menggunakan grammar rule tu, contoh present tense, past tense, sudah orang present menggunakan Canva. Okay, so ini dapat meningkatkan creativity mereka as a students. Okay, dan kita nak, like I said earlier, it's all about learner autonomy, student centered approach. Saya memang minat semua ni sebab saya macam biasa tengok Canva, dia macam my childhood dream lah. Kan sebelum ni kita PowerPoint kan, we know what it is, macam tak terlalu menarik, not really eye-catching. Tapi Canva ni bila kita guna, kita rasa macam satu kepuasan, kan? So student pun bila saya buat, mereka macam, okay teacher bila nak buat? So benda ni macam, it attracts the students. Students are very intrigued about the Canva slides itself. Saya harap menjawab soalan Encik Azman. Dan saya pun rasa kemungkinan selepas ini saya akan fokus on advanced learners lah. Sebabkan saya rasa memang boleh, kita boleh kaitkan dengan apa, learner autonomy ataupun student centered approach. Okay, ada soalan tak? Register for free, and you also have to upload the basic. Is it logged in by the Lima ID or you can other platform? Your Lima ID. Do you still have to upload the basic? Yeah, we have to upload our basic because it's like our proof that we are. But using the Lima ID doesn't mean that we are under NOA. No. So we need to use our. The Lima ID and then upload our base. Just wait for a few hours. Is it to upgrade to Canva Pro or no? No, we have to pay for Canva Pro. For basic, but still you have to. It's not that basic. When we have Canva for education, there are thousands of Canva talents. So I can meme. Memang boleh membantu kita lah. Memang sangat cantik. Saya memang suka Canva. Okay, then I might need to come back later then. Thank you very much. Sebab kita tahu yang kita ada macam-macam, yang create macam-macam.
Jadi kita kadang macam kita nak buat sekarang ni macam kita nak promote kamar je. Okey, kamar itu nama dia, okey. Jadi cuma kita nak tengok, kita nak tahu yang perbezaan antara teaching content. Apa komen kamu? Apa yang saya faham maknanya, adakah Canva tu sendiri ataupun teaching content kita tu boleh membuatkan students tu lebih faham atau apa? Boleh kan membuatkan students tu lebih faham, okey. So bagi saya, Canva tu, like I said earlier, dia ada multimodal text, okey. Dia penuh dengan modes yang pelbagai. Mode, saya pun tak henti nak cakap dalam bahasa Melayu, mode. Okay, mode yang pelbagai. Jadi, Canva tu sendiri membantu, tapi teaching content kita tu perlu menariklah, perlu membuatkan students tu faham. Okay, macam English ni, grammar susah untuk difahami dan diingati oleh students kan. So, kita kena macam saya bagi satu rule yang mudah macam tadi kan. Satu tambah S, one plus S. Memang selalunya student yang lemah, dia akan ingat rule tu. Sebabnya senang nak ingat. Maknanya kalau satu singular, subjek kita singular, so verb kita kena tambah S. Kadang-kadang saya akan mengajar tu sambil guna lagu pun. Guna lagu, so menyebabkan kita punya apa presentation tu lebih menarik dan lebih mudah difahami. Okay, saya harap menjawab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua hadirin yang saya hormati. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberikan saya peluang untuk turut serta dalam persidangan penyelidikan pendidikan kebangsaan kali ke-18 tahun 2024 pada hari ini. Saya Cikgu Muhammad Gaddafi bin Muhammad Ghazali dari Sekolah Kebangsaan Tanah Merah Pendang Kedah akan berkongsi kajian tindakan saya yang bertajuk Pengurusan Co-Curriculum yang Efisien Melalui Penggunaan Aplikasi Digital CoCoBot. Sebagai pendidik, kita semua sedar betapa pentingnya kegiatan co-curriculum dalam membentuk sasiah, norma dan kemahiran dalam kalangan murid-murid. Saya sebagai guru penolong kanan co-curriculum sangat menitik beratkan aspek pengurusan dan pelaksanaan co-curriculum di sekolah saya. Menurut Ismail dan Rahman 2021, pemerhatian yang teliti terhadap budaya dan tren pengurusan adalah kunci untuk memahami dan memperbaiki sistem sedia ada. Oleh yang demikian, saya telah menjalankan pemerhatian dan mendapati terdapat beberapa kelemahan yang dapat saya atasi dalam aspek co-curriculum di sekolah saya. Berdasarkan pemerhatian dan temubual yang telah saya jalankan, didapati terdapat tiga masalah utama yang berlaku di sekolah saya, iaitu yang pertama,
pengurusan data secara tradisional dan kurang sistematik. Kedua, penggunaan buku rekod PAJSK, risiko hilang dan kurang fleksibel. Tuan-tuan dan puan-puan, PAJSK ini adalah singkatan bagi pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum yang akan ditaksir oleh guru-guru di penghujung sesi akademik. Okey, dan yang ketiga, kelewatan penghantaran laporan kurikulum. Mengapa saya katakan ketiga-tiga fenomena ini sebagai masalah? Hal ini disebabkan oleh kekangan yang berlaku semasa pelaksanaan aktiviti kurikulum. Acap kali guru-guru menjalankan aktiviti kurikulum, perjalanan kurang lancar kerana masa yang diambil untuk mengedar buku rekod PAJSK serta mengambil kehadiran murid memakan masa yang agak lama. Ada kalanya proses tersebut memakan masa di antara 15 hingga 20 minit. Bukan itu sahaja, pengurusan data secara tradisional dan kebergantungan penggunaan terhadap buku rekod PAJSK ini kurang sistematik dan risiko untuk berlakunya kehilangan sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, buku rekod PAJSK ini akan sentiasa bertukar tangan berdasarkan aktiviti kurikulum yang dijalankan pada setiap minggu. Kekangan-kekangan ini mengakibatkan guru-guru lewat dalam penghantaran laporan aktiviti kurikulum pada masa yang ditetapkan kerana mereka tergesa-gesa atau terkejar-kejar untuk membantu murid dalam mengisi buku rekod PAJSK seterusnya melaksanakan aktiviti kurikulum yang telah dirancang. Justru saya telah memikirkan satu inisiatif atau intervensi dengan harapan masalah ini dapat diselesaikan sekaligus membantu saya untuk memantau dan menguruskan data kurikulum sekolah saya dengan sistematik. Intervensi tersebut adalah aplikasi digital CocoBot. Aplikasi digital CocoBot adalah robot kurikulum yang bersifat mudah alih dan mesra pengguna sama ada kepada pengguna iOS maupun Android. Kelebihan sistem ini adalah sebagai sumber simpanan maklumat atau boleh juga saya katakan sebagai one-stop management. Aplikasi ini adalah adaptasi dari beberapa aplikasi yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan guru di media sosial seperti YouTube. Saya telah mengenalkan sedikit ubah suai, transformasi ataupun inovasi terhadap aplikasi tersebut agar memenuhi keperluan dan mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi ini terdiri daripada gabungan perisian Google Form, Google Sheet, AutoCAD, Data Studio dan platform aplikasi mudah alih Tankable. Melalui aplikasi ini, guru-guru dapat merekod kehadiran murid, merekod pencapaian murid serta menjana surat-surat berkaitan kurikulum hanya di hujung jari. Bukan itu sahaja, guru-guru juga dapat menggunakan kembali data yang telah diisi untuk pengisian PAJSK pada penghujung sesi akademik. Saya pula sebagai guru penolong kanan kurikulum dapat memantau data-data tersebut secara terus walau di mana saja saya berada. Fokus kajian. Objektif umum, menilai kesan penggunaan aplikasi digital CocoBot terhadap pengurusan kurikulum yang lebih efisien di sekolah. Manakala objektif khusus yang pertama adalah untuk meningkatkan kecekapan guru dalam pengurusan data kurikulum murid. Kedua, menilai keberkesanan aplikasi digital CocoBot dalam memudahkan tugas-tugas pengurusan guru, tugas-tugas pengurusan kurikulum guru. Selain itu, saya juga mengharapkan agar kajian ini membantu meningkatkan kepimpinan saya ke arah kepimpinan digital yang lebih mapan dan berdaya saing. Selain mewujudkan iklim bekerja yang menyeronokkan kepada guru-guru, lebih-lebih lagi dalam mengendalikan aktiviti kurikulum di sekolah.
Menurut Sheila dan Abdul Sahid 2019, kerjasama antara guru dan pentadbir sekolah adalah perlu untuk memastikan pengurusan kurikulum yang sistematik. Hasrat saya ini juga selari dengan aspirasi kerajaan dalam anjakan kelima PPTN 2013-2025 untuk menempatkan pemimpin sekolah berprestasi tinggi tepat pada masanya. Pada awalnya, situasi ini mungkin dilihat agak sukar, namun kajian oleh Ahmad Zabidi dan rakan-rakan 2014 telah membuktikan bahawa ramai dalam kalangan pemimpin sekolah telah mengintegrasikan teknologi dalam amalan kepimpinan mereka. Jika kita lihat pada situasi semasa, baru-baru ini kerajaan menunjukkan satu usaha iaitu dengan melancarkan dasar pendidikan digital yang mana bukan hanya menekankan kepada aspek penyediaan murid iaitu murid fasa digital, tapi juga menekankan kepada budaya kepimpinan digital yang berwawasan. Tidak kurang juga guru-guru kita di Malaysia, guru-guru kita sentiasa meningkatkan kemahiran dan kompetensi. Mereka ini bakal-bakal pemimpin di masa hadapan, sentiasa memperbaharui ilmu lebih-lebih lagi dalam bidang teknologi dan digital, dan juga banyak menceburkan diri dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Salah satunya Cikgu Juara Digital yang dianjurkan oleh pihak MDEC dan Intel. Saya juga merupakan salah seorang Cikgu Juara Digital pada tahun ini. Okey, kajian ini dijalankan dengan menggunakan model kajian tindakan kedui 1946 yang melalui empat fasa, iaitu yang pertama perancangan, yang kedua tindakan, ketiga pemerhatian, dan yang terakhir sekali adalah refleksi. Kajian ini, kumpulan sasaran bagi kajian ini adalah seramai 30 orang guru dari Sekolah Kebangsaan Tanah Merah. Saya memilih pemerhatian, pengubual dan soal selidik sebagai prosedur pengumpulan data, manakala instrumen kajian yang digunakan adalah senarai semak pemerhatian, soalan pengubual dan soalan-soal selidik. Data pula dianalisis menggunakan kaedah analisis statistik deskriptif. Langkah pertama dalam perancangan kajian ini adalah saya mengenal pasti masalah dan objektif kajian seperti yang saya telah nyatakan pada awal pembentangan tadi. Seterusnya, saya menentukan kumpulan sasaran iaitu 20 orang guru dari Sekolah Kebangsaan Tanah Merah, dan selepas itu saya merancang aktiviti iaitu proses pembinaan aplikasi digital Kokobot. Di sini saya kongsikan juga QR code untuk pautan kepada aplikasi tersebut. Saya kongsikan juga peratus semakan pelaporan aktiviti kurikulum sebelum intervensi. Apa yang dapat kita lihat, penghantaran pelaporan aktiviti kurikulum adalah tidak konsisten dan semakin menurun pada minggu-minggu berikutnya. Di sini juga adalah paparan harapan aplikasi Kokobot yang mengandungi e-kebenaran waris, e-hadir, e-kenderaan guru, e-dokumentasi ataupun OPR, One Page Report, takwim, hal-hal lain, laman web, pencapaian ECJ, e-laporan, akhir cadangan guru dan waris, dan juga kertas kerja. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi ini bukan hanya untuk guru, tapi untuk murid dan juga waris. Okay? Untuk murid dan waris, mereka boleh layari laman web yang disediakan dan juga cadangan untuk guru dan waris. Right. Data yang diisi pada aplikasi Kokobot akan dipamerkan di dashboard kurikulum sekolah. Okay, seperti mana yang tuan-tuan lihat, okay, dashboard ini lengkap untuk membantu guru mengisi rekod KJSK. Bukan sekadar aktiviti kurikulum, tetapi untuk sekiranya berlaku pemantauan dan juga ekstra kurikulum murid daripada segi kepimpinan dan juga menilang. Okey, kita teruskan. Baik. Kajian tindakan ini dijalankan selama 12 minggu dan sepanjang tempoh ini terdapat beberapa fasa tindakan
Fasa pertama adalah saya menyebarkan, pada minggu pertama saya menyebarkan aplikasi CocoBot kepada semua guru dalam mesyuarat pertama co-curricular dan juga memberikan taklimat berkenaan penggunaan aplikasi tersebut. Pada minggu kedua dan ketiga pula saya meneruskan membantu guru-guru yang masih kurang mahir dan belum cukup dalam penggunaan aplikasi tersebut, bertujuan untuk memastikan guru-guru dapat mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan baik. Okey, baik. Kita lihat kepada ini adalah dapatan saya, iaitu perbandingan peratus semakan pelaporan aktiviti co-curricular sebelum dan selepas intervensi. Kita dapat lihat peningkatan yang signifikan di dalam graf ini. Okey. Dan data ini, dapatan ini menjawab kepada persoalan ataupun objektif kajian saya yang pertama. Baik, kita lihat kepada rajah yang seterusnya. Di sini adalah respon guru terhadap soal sidik yang telah saya berikan. Rata-rata guru mengatakan aplikasi ini membantu dalam kecekapan pengurusan data, seterusnya penyusunan data yang sistematik dan meningkatkan motivasi guru untuk menguruskan data co-curriculum. Daripada kesemua soalan ini, kita lihat kesemuanya melebihi 80% dan menjawab kepada objektif kajian saya yang kedua. Dan alhamdulillah, berdasarkan dapatan yang saya tunjukkan sebentar tadi, dapatlah saya rumuskan bahawa aplikasi digital CocoBot ini memberi perubahan positif dalam kalangan guru kerana pengurusan dan mengakses data menjadi lebih mudah, sistematik dan fleksibel. Seterusnya, meningkatkan kecekapan pengurusan co-curriculum. Selain itu, amalan penggunaan digital dalam kepimpinan juga dapat diperbaiki. Dan sebelum saya menamatkan pembentangan saya mengharapkan agar kajian ini dapat memberi sumbangan yang bernilai kepada pengurusan pendidikan dan profesionalisme guru dalam konteks co-curriculum. Dan saya juga berharap agar kajian lanjutan dijalankan di sekolah-sekolah lain dan menilai keberkesanan aplikasi CocoBot, lebih-lebih lagi kepada sekolah yang mempunyai masalah sama seperti sekolah saya. Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih Puan apa? Khairul Bariah dari Putrajaya. Okey, Puan Khairul Bariah dari Putrajaya. Baik. Nampaknya di sini saya kena berterus teranglah kepada Puan. Semasa saya menjalankan kajian ini, saya baru dilantik sebagai penolong kanan co-curriculum pada tahun lepas. Okey. Sebelum ni saya cuma memangku PK1 dan saya telah dinaikkan pangkat kepada PK co-curriculum hakiki pada bulan 7 tahun lepas. Dan pada awal kemasukan saya di sekolah, saya cuma melihat proses yang berlaku dan guru besar berjumpa dengan saya dan minta saya, okey cikgu, tolong jadikan pengurusan digital di sekolah. Jadi saya terima cabaran tu dengan sedikit kemahiran yang saya ada, dengan bantuan juga dari rakan-rakan guru di media sosial. Banyak saya ambil idea mereka, cuma kita inovasikan mengikut keperluan sekolah. Dan kajian ini dijalankan betul pada minggu pertama persekolahan tahun ini. Kalau kita lihat dapatan tu adalah dapatan kurikulum sebelum kena menghantar, sebelum dihantar laporan ni lah. Okey, jadi pada bulan 6 yang lalu saya sebenarnya telah dipindahkan ke Pejabat Pendidikan Daerah untuk unit USDP, unit sumber dan teknologi pendidikan. Okey, dan sehingga sekarang masih ada belum pengganti saya. Namun setiausaha kurikulum saya
secara kurikulum dan juga guru besar, guru saya begini untuk belajar bagaimana untuk mengendalikan. Dia lebih kepada admin lah. Okay. Benda tu kalau ada COVID, fikir baru yang masuk, saya akan hadir untuk bantu dalam pengurusan admin. Untuk guru-guru lain memang sangat mudah, hanya menggunakan paparan sahaja. Dan pihak PPD juga telah meminta saya untuk berkongsikan aplikasi ini kepada sekolah-sekolah di daerah Pendang. Tapi sasaran awal saya adalah untuk kelompok Pendang dahulu, mengikut kelompok satu persatu. Sebab ada juga sekolah yang telah menggunakan aplikasi digital. Jadi kita memberi pilihan sama ada menggunakan apa yang telah juga boleh menggunakan apa yang telah mereka buat. Tapi saya pasti masih banyak sekolah yang belum mendigitalkan pengurusan kurikulum. Macam tu kan? Boleh jawab kan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada PPD Pasir Mas. Macam ni nak tanya, aplikasi Kokobot ni bagaimana nak relate dengan PAJSK? Perekodan PAJSK. Terima kasih Puan. Mana Puan? Tuan apa nama? Siti Saida. PPD Pasir Mas. Baik. Puan Siti Saida. Terima kasih. Puan, kalau Puan scan barcode tadi, Puan cuba tengok dashboard ataupun lama web saya. Di dashboard tu, buka okey ke boleh. Saya kena buka satu-satu. Okey, di sini. Saya nak tunjuk. Ikut sana. Tak apa Puan, sakit Puan tengok kat saya. Okey, macam ni lah. Di dashboard tu, saya apa yang saya ubah pada paparan dashboard tu adalah saya mengikut sama seperti dalam PAJSK. Bila kita naik taksi tu, saya ikut item yang sama, susunan yang sama. Sebab pemerhatian saya pada tahun lepas, cikgu-cikgu ni berebut nak kutip buku kurikulum PAJSK ni. Hang tunggu apa? Hang nak Kelantan. Nanti Kedah. Kawan ni tunggu kawan ni. Yang seorang cikgu ni nak siapkan kerja dia cepat. Padahal buku tu ada dekat guru kelas lain. Jadi itu adalah masalah sebenarnya. Jadi menggunakan dashboard ini, aplikasi data yang telah dimuat naik ni, ikut suka cikgu dan isi waktu bila. Okey. Bukan itu sahaja. Okey. Saya juga orang panggil memasukkan elemen extra curriculum seperti kepimpinan murid. Murid ini sebagai guru kelas, ketua kelas, pengawas, ketua pengawas dan juga dapatan hilang mereka seperti yang kita lihat dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan curriculum. Cikgu menjawab tak cikgu? Menjawab tak? Oh, kena sekarang yang silakan. Lihat pada laman web. Kalau bahagian lain saya letak password. Maksudnya tak sewenang-wenangnya orang boleh masuk dan boleh isi data sesuka hati. Okey ya? Cuma bahagian cadangan, kalau nak bagi cadangan dalam tu silakan, saya sangat mengalu-alukan cadangan. Itu tak ada password. Cadangan ada password je lah betul. Saya takut cadangan yang bukan-bukan daripada orang yang tidak di yang tidak dikenal pasti ya. Okey, itu dah manglah kita tak kenalkan password lah, sila boleh layari. Okey, baik. Soalan selanjutnya ada lagi tak? Ya, okey. App saya ni 100% percuma. Okey. Cumanya untuk sekolah lain, okay, mungkin soalan tu bermaksud macam mana tu. Untuk sekolah lain kita dapat make a copy. Maksudnya buat satu copy untuk sekolah lain guna. Cuma kita kena hapuskan data yang ada di sekolah saja, masuk ataupun ganti dengan data di sekolah masing-masing. Okey, banyaklah ini perkongsian daripada rakan-rakan guru kita juga. Saya pun make the copy daripada mereka, tapi saya modify ikut keperluan saya. Aplikasi yang amat menarik lah. Jadi berkaitan untuk
Kokobot. Okey. Jadi aplikasi ini memang memang mantap lah saya kata. Jadi masalah saya pada masalah sekolah saya lah. Sekolah saya ni internet memang jam. Jadi macam mana? Bila guna dah? Baik, terima kasih cikgu. Okey. Dari sudut itu, aplikasi ini 100% menggunakan internet. Jadi untuk tidak menggunakan internet, jadi aplikasi ini tak sesuai lah. Satu lagi je. Ya, saya lain. Jadi kalau katakanlah yang sekarang kita dalam IPRP di bawah IPRP lah untuk buat kajian dia. Apa kata? Ini pandangan saya. Baik. Benda yang baik tau. Contohnya macam pokok-pokok. Kenapa tidak diketengahkan kepada kementerian supaya digunakan kepada semua sekolah aplikasi sebagai satu arti user lagi. Baik, terima kasih. Jadi saya sure lah supaya perkara yang baik dalam bidang pendidikan aplikasi digital di meluaskan Baik, terima kasih. Okey, berkenaan dengan cadangan daripada tuan tadi, ya, itu antara salah satu hasrat kita, tapi langkah awal ini kita nak jalankan di peringkat kelompok dulu sebab saya memerlukan idea-idea dari rakan-rakan saya yang lain. Sebab ini adalah small data macam yang Dr. Amin cakap semalam. Small data. Memang kita mengharapkan big impact, impact yang besar, tapi saya memerlukan idea rakan-rakan lain untuk penambahbaikan yang lebih baik supaya kita dapat meluaskan ke peringkat yang lebih besar. Baik, cikgu, terima kasih. Boleh saya korang? Saya tambah sikit lah berkenaan soalan IPRP tadi tu. Okey, ini memang satu perkenalan yang penggunaan yang baik lah. Tapi di sini dah di platform ini dah kita cari apa-apa yang nak digunakan untuk pembaharuan penangkan. Okay, jadi mungkin selepas ini akan next step yang boleh diambil oleh cikgu sendiri sekarang dalam PPD kan. Okay, kemudian membincangkan mereka. Tapi kalau untuk peringkat penggunaan ini untuk satu Malaysia itu memang akan ada apa banyak lagi apa ni keperluan yang perlu kita perhatikan. Okay, macam ini macam cikgu sendiri cakap tadi ini adalah untuk semua data. Okay, tapi kita di KBM kita menguruskan data untuk 10,000 lebih sekolah kan dan lebih 5 juta murid. Okay, jadi banyak lagi perkara yang perlu dilihat. Okay, tapi ini adalah satu penggunaan yang baik lah kalau nak diteruskan di cikgu sendiri dengan KBM dengan okay. Dan ini adalah kalau ada in future untuk kita ada apa-apa invention yang apa ni innovation yang ada dalam kalangan guru-guru, ini adalah satu platform yang baiklah untuk kita gunakan. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini dulu cikgu ya. Terima kasih banyak. Okey. Kita ada lagi satu tepuk tangan tapi kita akan cuba untuk apa ni bagi masa ditetapkan. Okey, dalam pukul 10 kita akan ada coffee break mungkin di depan dewan yang mana tadi tu. Tapi sebelum tu kita harap kita dapat masalah yang kita ada satu lagi permintaan oleh Encik Muhammad Dutuan Negeri Mazlam daripada SMK Chinese Mak Jam Kucang Pahak. Persilakan itu yang akan membuat permintaan bertajuk meningkatkan tahap pengetahuan kejaya dalam menggunakan modul aktiviti kejaya digital IR 4.0 dalam kalangan murid-murid kita tanya mas sains. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Mussalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sahbihi sahbihi wa yasirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Zainin, selaku moderator, pengacara majlis, sempena persidangan pendidikan pendidikan kebangsaan ke-18 bagi tahun 2024 di bilik 2, sesi yang ketiga, sebelum tangan. Saya rasa saya tak nak kurang banyak persen pada kameramen. Dia sendiri fahamkan tak ada live kan di YouTube, jadi tak ada kecaman lah daripada chatting YouTube kan. Okay, risau sebenarnya. Kita risau di chatting YouTube kan. Okay, baik. Yang berserah barisan teknikal ahli bawakan kuasa pelaksana
program kita pada sepanjang 3 hari ini. Ada panel juri, saya cari juri sebenarnya, tak jumpa. Tadi juri, okey. Terima kasih. Mungkin ada di kalangan peserta ini, jadi saya ucapkan terima kasih juga lah kerana menjuri pementangan pada hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat pementang saya, dua orang yang cukup hebat. Tak menakutkan saya lah sebab momentum dah mula meningkat sampai saya nanti jatuh. Saya minta maaf lah, minta awal. Okey, dan kepada semua peserta-peserta sama ada yang terpaksa atau rela, saya ucapkan terima kasih juga kerana bersedia pada awal pagi untuk melihat pementangan ini. Dan di channel YouTube kalau dah live, okey, terima kasih juga untuk pandangan ini. Saya ada tempoh dalam masa 15 minit, agak menyusahkan saya sebab saya guru bimbingan dan kaunseling. Bila start cakap nak begitu susah, semua anggur ya kan? Itulah perangai dia, cikgu bila dah start susah, dah start pada nak berhenti kan. Jadi saya akan cuba habiskan. Nanti the last, nanti kalau tuan-tuan rasa untuk kupas soalan-soalan, tuan-tuan boleh juga teruskan direct untuk bertanya soalan. Baik, saya belum menyenangkan kaunseling, saya akan berkongsikan tajuk. Mungkin agak tak familiar dengan PDP tuan-tuan lah, cikgu-cikgu. Sebab saya rasa saya tak nampak belum menyenangkan kaunseling. Rasa kalau ada, say hi. Tak ada, jadi say no lah kan. Jadi saya adalah guru menyenangkan kaunseling sepuluh masa. Mengetengahkan tajuk kajian saya iaitu meningkatkan tahap pengetahuan kejayaan dengan menggunakan model aktiviti kejayaan digital AR 4.0 dengan izinnya Revolusi Industri 4.0 dalam kalangan murid dan kalimah sains. So nanti saya akan gerak untuk pilih lima sains, tak pilih pada pelajar-pelajar kelas kerajaan lain, nanti saya akan fokuskan ya. Baik, sebelum tu ini adalah sedikit pengenalan data maklumat saya, kenapa saya terlibat untuk bercerita pasal digital ini. So kepakaran ini adalah daripada kepakaran luar. Kata jaga cikgu ni nak jual diri dia, tak. Memang terpaksa jual sebab nanti kata tak ada kena-kena pula nak cerita pasal digital kan, guru bina tahun sini biasa. So tadi cikgu daripada Kedah kata CJD, cikgu bina digital, saya dapat title tu pada tahun 2020, baru tahun kedua. Jadi alhamdulillah saya ada juga rakan sekelas dengan saya untuk CJD, cikgu bina digital. Dan dapat juga untuk kaunselor juara digital, pelatihan digital belakang. Jadi melayakkan saya untuk kaji berkenaan kejayaan digital AR 4.0. Tak nak cerita banyak. Ini adalah 6 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan kita kupas. Bukan saya lah tuan-tuan, kupas sekali dengan saya untuk diperkenalkan. Kalau tuan-tuan dapat scan di akun ni, tuan-tuan akan dapat slide saya lah. Tak payah, tengok saya. Nanti tuan-tuan lagi tak pandang saya pula, rasa lagi tak tengok cikgu dah lakukan kan. Baik, ini adalah asas kenapa perlunya kajian ini dibuat. Kalau tengok data yang saya ingin kongsikan, data ini diambil daripada Harian Metro. 4.5 juta pekerja di negara ini, iaitu Indonesia, akan hilang pekerjaan disebabkan akibat ancaman kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, machine learning dengan izin pada tahun 2030. Agak menakutkan kita kerana laluan ini untuk anak-anak kita, terutama anak-anak pelajar kita. Kerana ada anak, inilah yang akan dihadapi oleh mereka satu masa nanti, bahawa pekerjaan-pekerjaan konvensional berbanding dengan pekerjaan digital diambil lagi. Kalau saya tanyakan dari segi sudut aspek, kenapa pelajar-pelajar saya ini, pelajar dengan kelima sains, pelajar lima sains saya ini, dapat jabatan saya, masalah utama ini mereka tidak dapat menyatakan, hanya menyatakan saja dalam taksonomi belum, aras pengetahuan itu berada di aras mana. Satu betul lah, pengetahuan, faham, aplikasi aplikasi apa lagi ya, lepas tu sintesis, lepas tu analisis, last sekali analisis. Tapi bila dia tak tahu macam mana kita nak salurkan budak-budak ni untuk pengetahuan kejayaan-kejayaan dalam masa kedatang. 10 pekerjaan saya minta berbanding dengan 10 pekerjaan konvensional, guru, pensyarah, accountant, doktor, itu pekerjaan-pekerjaan konvensional yang cikgu akan tanya pelajar-pelajar, saya lah yang bersalahnya, saya lah kan. Contohnya, laluan kejayaan sebab kami ada 4 bidang, salah satunya adalah kejayaan. Bila ditanya pelajar, nak ke mana? Mereka akan jawab nak kerja doktor. Tuan-tuan, 10 tahun datang, adakah doktor itu ada pekerjaan? Semua tak jawab. Adakah pekerjaan doktor itu adakah pekerjaan? Kita kata, ada kot, kata kot. Sebab kita risau machine learning, AI menggantikan pekerjaan itu. Sebagai contoh cikgu, cikgu ambil tekanan darah, cikgu pergi hospital, klinik ke atau cikgu buat sendiri? Kita ada mesin kita kan? Kita percaya pada doktor ke mesin kita? So, di situ pun telah absorb satu benda baru untuk kita mempercayai kepada mesin yang kita kata kita tak percaya. Saya buat analogi pada pelajar saya, itu satu isu. Bahawa kalau lah awak diminta untuk bedah jantung, awak percaya doktor ke percaya pada bapak?
Kita mungkin kita jawab, saya tak percaya pada robot, saya percaya pada doktor untuk bedah kan. Tapi analisis robot lebih tepat berbanding analisis manusia. Manusia dia ada sifat-sifat dia panggil perasaan. Malam tadi doktor tu bergaduh, pagi esok tak bedah kita. Agak-agak emosi ni boleh stabil ke tidak? Profesional ni kata, ini profesional dia boleh buat. Tidak, manusia tetap akan ada perasaan-perasaan yang memungkinkan kerja dia buat dia untuk salah dalam segi analisis dan buat perbuatan. Jadi doktor dengan machine learning, semalam pun kita telah diketengahkan dengan tuan bekas ketua kita kan, bahawa AI ini lebih baik daripada guru. Sebab agak bahaya kan, kenyataan kan. Tapi sebenarnya memang kita tak nak pick pun. Kita memang tak nak pick pun, mereka akan buat lebih baik. Tetapi ada satu lagi, 4K ada satu lagi tu. Apa itu? Kira-kira satu nilai yang AI tak lipat lagi. Perasaan sedih, saya faham. Apa yang faham, kau robot. Jadi nilai yang belakang itulah yang akan kita menang. Mesti menang lagi lah, mesti menang lagi. Tapi kita nak seiring menggunakan AI itu dengan PDP kita ataupun pengajaran terutamanya kepada aspek ini. Okay, ini adalah waktu murid untuk memahami dan memilih saja. Saya bukan fokus pada budak kena tetapkan kerjaya. Sebab susah untuk tetapkan kerjaya, sebab penggantian pekerjaan-pekerjaan pada masa akan datang akan digantikan secara silih berganti. Dulu cukup glamour perkataan programming. Sekarang tak ada dah. ChatGPT dah siapkan dah. Siap hantar, hampir hantar dah prompt untuk hasilkan apps yang sepatutnya kita nak buat. Jadi apa gunanya pekerjaan cikgu sebuah ICT, orang yang di ICT dah tak ada pekerjaan. So bila kita terlalu stickkan kepada satu perkara yang itu akan menjadikan pekerjaan mereka, ini akan jadi masalah kepada anak murid kita. Sebab yang ada pada masa sekarang, industri minta untuk problem solving, menyelesaikan masalah. Dia bukan nak tengok untuk kelayakan kau, itu hanyalah untuk tools yang awak gunakan untuk bekerja nanti satu masa lagi. Baik, sebagai contoh yang saya berkongsikan sedikit, pada 16 ke 17 bulan baru ni, tim SRG menang berapa juta? Ini bukan peminat-peminat Mobile Legends, tak kena ingat kita tahu kan. Anak-anak kita ni terlalu berang ni, saya nak jadi e-gamers. Cita-cita tu nak jadi e-gamers. Sebagai seorang ayah pun kita kata tak boleh, tak ada masa depan. Tuan-tuan, 1 juta USD menang, kita gaji 5,000 sebulan, berapa nak capai 1 juta? Cuba beritahu saya itu. Dia menang baru umur 17 tahun dah menang 1 juta USD kali dengan pilot overseas. So ini kata ruang-ruang pekerjaan yang mereka tackle. Dan ini juga saya kongsi yang sebenarnya kita buat adil di zaman yang salah. Tuan-tuan, sajilah saya buat adil di zaman salah. Zaman mereka ini zaman yang kita kata saya dulu. Maksudnya kita buat adil di zaman salah. Nabi kata didiklah anakmu mengikut zaman dia. Kita suruh guna teknologi, kita kata tak sesuai. Jadi gamers tak sesuai, jadi influencer tak sesuai. Sedangkan gaji influencer berapa je tu? Cikgu saya nak mengajar pula, saya minta maksud tu takut. Itu masalah kawasan. Baik, apa permasalahannya kurang berdedahan latihan? Yang inilah saya akui, sebab kami dulu menekan sini terhad pengetahuan kami terhadap kejayaan-kejayaan digital. Kami hanya tahu info bila kami search. Dulu orang panggil search Google, betul? Sekarang orang dah pandai dah sebut ChatGPT. Ayat senang kita jawab kan, search ChatGPT. Ya, okey. So ChatGPT merangkumi kepada analisis seseorang, dia boleh recall dan dia boleh dapatkan bibliografi di mana diambil data tersebut. So dia boleh tarikkan. Tapi masalah prompt lah, kita nak tanya itu sama ada dapat atau tidak, tepat atau tidak data ke. So dia tidak pernah pasti. Saya kena dengar 5 minit yang terakhir tu. Jadi saya kena laju. Okey, pembentukan kajian kurangnya pendedahan. Jadi yang ni kalau dapat diukur balik, memang kami kurang pendedahan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar-pelajar tentang kejayaan digital. Jangan tanya kepada cikgu diaplikasikan dengan PK21, cikgu punya DSKP diubah untuk mengikut kesesuaian pada sekarang. Ok, terima kasih. Dan akhirnya kami menjadi pendedahan. Jadi saya terpaksa cepat. Rekor bentuk kajian 2 simple saja. Kenapa pelajar saya 5 sains saja, hanya ada 6 orang saja. Yang pertama sekali saya tukar mengajar, jadi saya nak ambil untuk keseluruhan agak susah lah, sebab saya ada TBT untuk dirancang. 6 orang budak sistem, budak yang akan mewarnai kerjaya-kerjaya profesional dan bidang digital. So kalau saya tak sanggupkan pelajar ini untuk minat kerja digital, ada masalah lepas dia keluar nanti untuk memilih dalam kerjaya mereka. Dia bukan selepas SPM itu, tetapi dia selepas universiti nanti. Sebab itu kadar pengangguran Malaysia tinggi,
oleh siswa Zaf disebabkan skill mereka tidak sampai dengan apa yang mereka nak. Dia harapkan apa ijazah dia dapat kerja macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Kepelbagaian mereka terpaksa tukar. Apa yang dia ada, dia kena tukar cara untuk dia dapatkan pekerjaan ni. Okay? Baik, di seluruh kalian, kita biasalah, kita perlu tahu. Dengan asas modul yang ini, saya jadikan modul masalah kajian datang. Baik, perancangan daripada asasnya, saya tak semua mungkin ada yang tanya, apa beza modul dengan modul aktiviti? Modul ni terlalu spesifik, menggunakan data, menggunakan teori apa semua untuk kesanakan. Siapa yang buat kajian PhD yang master tu memang familiar lah untuk modul, kena kesahan lah apalah kan. Tapi modul aktiviti dia just pengalaman pembelajaran ni untuk capai aktiviti dengan yang dilalui fasa tersebut. Jadi ada beberapa perancangan yang disusun mengikut aturan inilah. 5 aktiviti yang mereka lalui dan secara akhirnya nanti saya banyak merujuk kepada kapsul digital. Tuan-tuan mungkin tak pernah familiar dengan kapsul digital. Kalau boleh tuan-tuan explore lah. Bukan untuk pelajar tuan-tuan tapi anak-anak tuan-tuan boleh set. Di kapsul digital di bawah MDEC. Yang ni MDEC buat khas. Pelajar-pelajar akan melalui fasa untuk buat inventory mybridge, iaitu untuk menilai tahap minat pelajar tu di mana letaknya kejaya ataupun bidang yang boleh diambil dari dalam digital. So dekat situ nanti dapatan itu akan keluar, inventory itu akan keluar, dapatan tersebut akan pergi ke laluan kejaya yang mereka akan dapat, iaitu di tempat mana ditawarkan, kos berapa banyak. Contohnya kalau siapa yang minat cyber security, di mana universiti atau polis yang tawarkan cyber security. So kadang-kadang benda itu terhad, kita tak tahu mana laluan track yang nak pergi sama belajar ke dalam bidang-bidang tersebut lah, di data ke ataupun AI, division, division lah. Okay, yang seterusnya ini adalah aktiviti-aktiviti yang dirancang lah. Dan akhir sekali budak-budak dia akan apply dan memahami laluan kejayaan yang ada pada masa sekarang, iaitu laluan kejayaan-kejayaan digital. Memberi pilihan kepada pelajar untuk menjadi apa selain konvensional pekerjaan. Saya tak nafikan penggunaan konvensional pekerjaan, tetapi ini menjadi satu faktor perbezaan pemilihan pada pelajar itu untuk pergi. Kita tak boleh paksa budak untuk jadi cikgu walaupun mak ayah cikgu. Sedangkan anak ni memang main game setiap hari. Cita-cita ni nak jadi game. Sebenarnya saya telah habiskan. Saya buka situ. Okey, ini data perbincangan. Saya jelaskan daripada asas ni 83% memang tak tahu langsung, tak boleh nak kelaskan pun 10. Kalau saya tentu tuan, tolong bagi saya 5 kejayaan digital yang ada sekarang. 1. 2. Abad. Okay. Okay. Sebagai contohnya, UI, UX, user interface, user experience. Tuan Garafi dia dah bentang tadi, user interface, user experience. Orang yang nak isi data, user experience. User interface, dia punya depan dia nampak lebih senang nak access, mudah, menarik, apa semua yang itu. Itu adalah apps-apps yang kita nak hasilkan ataupun pembangunan web yang nak dibuat. So ini ada kebakaran, maksudnya ada bidang pekerjaan untuk hasilkan apps ini ya. Engineer AI, artificial intelligence yang sekarang mereka masih lagi memerlukan engineer-engineer untuk bangunkan modul-modul atau model-model dalam AI itu sendiri. Pakar SEO siapa yang tahu berkenaan dengan business ni, dia tahu lah search engine optimization, SEM, search engine M tu entah tak ingat memerlukan engine tu apa tau. Okey, dia dalam bisnes lah. Okey, yang buat FB ad, yang buat TikTok ads, ads, YouTube ads, apa semua. Okey, so itu adalah salah satu pekerjaan-pekerjaan. Dan yang digantikan, contohnya kita kata accountant bakal digantikan. Tuan-tuan kata accountant masih diperlukan. Tapi sekarang tuan-tuan pun tak punya accountant. Bila? Buat cukai. Tuan-tuan isi dekat mana? Isi hasil kan? Tuan-tuan dah jumpa pun accountant untuk check tuan-tuan punya waktu bila cukai. Tuan-tuan adjust ni, dapat kosong, kena bayar RM1,000 lagi. So the fact sini, sistem itu telah menggantikan pekerjaan yang ada sekarang. Dia bukan menggantikan satu kerja, tetapi sebenarnya dia menambah lagi banyak kerja. Kerja untuk menawarkan pekerjaan itu. Terima kasih. Dan saya tutup. Dan saya tutup saya punya perbincangan ini walaupun agak jauh ke melampaui saya punya perbincangan. Saya semua nak memahamkan tuan-tuan kajian ini untuk pelajar saya. Satu-satunya saya minta untuk persediaan kepada keseluruhannya membantu dalam meningkatkan tahap pengetahuan pendidikan kejayaan digital pada pelajar. Kita ubah konvensional kepada digital kerana ini zaman mereka, bukan zaman kita. Bukan lagi laluan dalam kejayaan konvensional ini yang patut kita utamakan berbanding laluan konvensional. Saya minta maaf.
rasa-rasa tersalah, tersalah susu bijak, tersalah bagi fakta untuk berkata-kata, saya minta maaf dan saya berikan kepada Puan dan Puan untuk sesi soal jawab pada saya. Dipersilakan. Puan, soalan hebat dan memang saya nak terangkan itu sebab masa habis. Itu jawab akan smile dari diri dia. Baik, terima kasih Puan. Baik, yang itulah saya katakan kenapa saya fokus kepada pelajar aliran sains. Sebenarnya rentetan daripada itu adalah pelajar-pelajar lain pun ada. Cumanya dia tidak dapat diberi penekanan yang lebih sebab itulah masalah kaunselor. Sebab kami tak ada kelas. Jadi keterbatasan waktu, dia ada 5 pula tu nak kacau, cikgu-cikgu marah. Kelah depan ni nak kacau kan, kelah belakang ambil lah. Okay, taklah, maksudnya kita akan tengok situasi dan keadaan. Saya akan bagi tahu secara umum sebab beliau melibatkan aktiviti perancangan dia melibatkan 3 bulan. So, dia punya time frame 3 bulan agak lama untuk kita catch up sebab kita tak ada model khusus, tak ada modul khusus. Kita ada AKP, kita ada AKP, inventory kecerdasan pelbagai, kita ada inventory personality, inventory minat kejayaan. Tetapi dia tidak salurkan kepada kejayaan kita. Yang ini masalahnya, modul itu tidak ditarik untuk kejayaan analisis kejayaan-kejayaan digital. Contohnya budak minat dalam bidang sosial, cikgu, adakah cikgu itu sesuai dalam keadaan 10 tahun akan datang? Kita pun pernah digantikan kerja kita pada tahun 2020, cikgu ingat ke tak? Tak ingat kan? PKP dulu cikgu, masalah kita nak mengajar budak-budak tak masuk kelas. Result experience pun lah, betul? Jadi, kita pernah digantikan dengan teknologi, cikgu send apa masa dulu tu hantar kepada budak. Kaki dia tahu kan, dia salut dia kan, so sebenarnya tak salah, sebabnya adalah tool saja sebagaimana pedagogi saya untuk belajar. Jadi apa yang saya boleh buat adalah kenapa saya fokus kepada pelajar-pelajar dalam sains ni, kerana mereka inilah yang berada dalam golongan profesional yang akan berada bekerja dalam bidang IR 4.0 ni. Mereka akan jadi orang-orang yang berfikir. Sebagai contohnya, kalau betul dia akan jadi manager pengurus lebih datang kelas-kelas yang pertengahan dan pertengahan belakang, belakangan, dia ada, tetapi dia adalah kita anggap sebagai sokongan kepada pertengahan yang di atas ini. So, yang di atas ini, dia akan wujudkan pekerjaan yang di bawah. Kita harapkan rantaian piramid itu berlaku lah kan. Tapi cabaran itu cukup besar lah untuk sampai keadaan itu. Jadi pada pelajar-pelajar saya ni go through saja untuk pelajar-pelajar yang kelas pertengahan dan belakang. Tetapi insyaAllah lepas ni kalau modul ini dimurnikan dengan menjadikan sebagai modul dan bukan modul aktiviti, saya anggap sangat-sangat minta untuk dijadikan sebagai modul yang boleh dikaji oleh pengkaji-pengkaji bertauliah, sebagai contohnya ambil PhD atau Master, yang boleh diangkat dan boleh jadikan satu pattern khas bahawa kami guru bina kaunseling boleh mengikut yang sepatutnya. Yang ni pandai-pandai buat ke ni? Itu masalah kan, tak ada kajian khusus yang boleh menetapkan ianya boleh dipakai untuk semua sekolah. Jadi saya minta maaf lah sebab kepakaran guru bina kaunseling tak sama. So kita akan tengok, okay, kita boleh lah, dia memang dah terlibat dengan ni. Yang kami nak gunakan kapsul digital tu pun merangkak-rangkak, ada satu pula masalah. Jadi kesesuaiannya perlu diberikan kepada kelebihan yang ada dalam sekolah. Jadi kalau inilah boleh diangkat, mungkin dimurnikan dari pihak tingkat KPM atas, jadi kami kaunsel-kaunsel akan dapat berada dalam satu stage
dapat dia punya info yang lebih tepat dan maklumat yang sepatutnya untuk dirujuk dalam bidang kejayaan itu sendiri. Saya harap menjawab soalan puan, tak jawab saya minta maaf. Jadi ada soalan ini. Okey, assalamualaikum. Saya Jai Nuki, Kudusman dalam Bidang Kaunseling. So, saya nak tengok, sebenarnya kita terdekat kalau sebut kerjaya teori Holland dan kita ada reaset. So, macam mana nak relate? Kalau jadi nak berdasarkan teori apa kajian tindakan Cik Nuki? Okey, terima kasih. Okey, baik. Baik, terima kasih. Boleh semula datang ini. Saya banyak. Okay, baik, terima kasih kepada tuan. Hebat orang yang tahu berkenaan dengan bidangnya, iaitu teori reset, iaitu Holland. Realistik, investigatif, artistik, social dan conventional. So, sebenarnya teori ini dia buat pada tahun ketika itu. So, kesesuaian pada ketika itu. Sebab itu saya mengharapkan ada satu elemen yang membantu. Kita di bidang pembinaan dan kaunseling, benda itu sepatutnya bukan minta diubah sepenuhnya, tidak. Tapi di mana nak letakkan tempat. Sebagai contohnya, EAMS berada di mana dalam teori reset? RASCE. Di mana nak letakkan EAMS itu kalau kita nak letakkan itu? Jadi dia memerlukan task force ataupun dia memerlukan kepakaran. Jadi sebab kita kata saya hanya buat, saya tak boleh nak letakkan dia berada dalam teori reset. Sebabnya tak ada kajian khusus saya boleh katakan ini boleh masuk ke dalam tu. Jadi saya mohonlah kalau dengan Guru Cemerlang dapat bangunkan modul untuk kejaya menggunakan riaset, tetapi patternkan atas kejaya digital. Yang tu lebih baik sebab riaset itu memang untuk kejaya, tetapi diletakkan contohnya realistik dalam bidang realistik. Dalam bidang realistik, penggunaan contohnya machine learning yang menggunakan 3D printing contohnya kan. So diorang ni adalah orang yang memang kerja kena buat secara vertikal lah. Jadi macam mana nak letakkan tu? Sebab kadang-kadang dia bersangkut tau. Macam contoh search engine optimization, orang yang pakar dalam bidang penulisan yang catchy, yang boleh menarik minat orang nak beli produk, belilah tudung saya walaupun betul tudung saya tapi viral, contoh macam tu kan. Jadi ini orang yang social ke, orang yang advertising ke, jadi macam mana nak letakkan? Jadi diperlukan task force untuk khusus untuk masukkan. Jadi pada saya agak lebih baik kalau diwujudkan task force itu, sebab dia akan membantu guru bidang kaunseling untuk memberi penekanan kepada pelajar-pelajar ini. Sebab tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan lahirkan pelajar-pelajar ini dalam bentuk DDP. Tuan-tuan yang agak menarik, dia kira satu gunakan Canva, gunakan aplikasi-aplikasi Kahoot, kuisi yang semua itu untuk menarik minat budak kepada pendigitalan. Tapi the end last, bila dia jumpa kaunselor selepas ada SPM, saya fokus pada SPM, dia jumpa kaunselor, kita kaunselor ini bertanyakan laluan kerjaya awak nak pergi ke mana, budak tu kata saya nak jadi accountant. Pada kami, kami akan salurkan terus kepada accountant. Betul tuan? Betul. Sebabnya kami punya pengetahuan terhad dalam bidang kerjaya digital. Sedangkan kita bila maksimumkan penggunaan pengetahuan itu bagi tahu pelajar, kesan awak ambil accountant ini adalah ini. Jadi awak tahu kesannya. Okey, kalau dia kata cikgu, saya memang nak jadi, saya bukan nak jadi accountant tapi saya nak belajar tentang accountant. Saya akan ambil dalam bidang business analytics contohnya. Dalam bidang sebagai contohnya AI machine learning dalam bidang sistem untuk accountant. Okey, tak ada masalah. Janji dia tahu apakah kejayaan accountant itu ada atau tidak masuk itu. Jadi dia takkan buat pilihan yang salah. Tapi masalahnya bila kita menyalurkan tempat yang tak sepatutnya, akhirnya menyalahkan kita lagi. Dan kalau tuan-tuan tanya anak-anak itu sendiri lah kan, ke mana nak pergi sebenarnya anak? Jawapan anak-anak tak tahu. So kita marah kan. Sedangkan anak akhirnya jawapan dia, tambah tak belajar mana-mana, tak pergi mah. Betul lah. Ilmu itu dahulu, pekerjaan akan datang daripada ilmu dan soft skill yang didapat. Okey? Baik. Sudah, saya dah jawab beberapa sekali. Okey, terima kasih tuan, saya sudah menjawab. Nanti minta bantuan tuan lah, tuan pakar dalam bahagian dalam bidang pengembangan sini. Semoga saya mohon untuk balik di dekat ilmu. Ada lagi? Ya, terima kasih. Saya just nak tambah sikit lah, okey? Cikgu Dua, tanya ada sebutan tadi.
macam cikgu cakap tadi, apa ni, bila perkembangan zaman sekarang ni perlu ada perubahan dalam teori kaunseling sendiri. Saya tak tahu sangat dengan teori kaunseling ni apa ni, dan macam mana kalau tadi cikgu juga ada cadangkan tentang apa kaunseling semua tu, ok. Tapi pada saya, my advice is kalau kita nak bangunkan sesuatu teori baru kan, sebab kita tahu yang kita bukan nak meninggalkan apa yang sedia ada, ok, itu masih lagi diperlukan. Tapi dengan peredaran zaman ni, kita perlu ada pembaharuan, ok. Jadi satu method yang kita boleh ambil ialah satunya berdasarkan kajian, ok. Maksudnya kajian, sebab itulah kita ada dalam kajian-kajian, satunya ada teori-teori baru, ok, dibangunkan. Dan kemudian kalau itu boleh dipatentkan dan akan jadi tunjukkan oleh orang lain selepas ini, okey. Jadi tak mustahil nanti kalau macam apa ni, cikgu Ridwan sendiri, mungkin kalau kita sebagai guru ataupun warga pendidik ini, kita bukan ada dalam kalangan macam profesor ataupun pesara universiti yang boleh buat kajian sepanjang masa kan. Jadi mungkin laluan kita adalah dengan apa, melanjutkan pelajaran, okey, buat kajian dan kemudian kita bangunkan mungkin teori kita sendiri yang baru dan kita patentkan, dan mungkin akan jadi jadi itu adalah satu laluan yang boleh diambil lah. Kalau so, saya nampak ini ada satu ada potensi untuk pergi lebih jauh untuk digunakan pada masa akan datang. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi soalan.